Kita mulai mereview mulai dari ulang sebelum mereview apa materi grafik komputer dan pengolahan komputer yang saya pelajari hari minggu kemarin tepatnya tanggal 1 Agustus 2020. Mulai dari ada 3 lapis apa namanya layar ini akan layar tiap gambar ada 3 lapis yang diperlukan. Layar pertama itu warnanya merah, layar kedua warnanya biru. Jadi kalau kode ini apa ya, kode yang jadi warna RGB nya biru, birunya 125 dimatikan warnanya, oh ini warna RGBX lebih kurangnya. Balik yang belakang ini yang biru, RGB namanya itu hijau kalau di situ dari sebelah yang saya tadi dua koma hexagonal di sini hexagonal. Nah ini jadi sebenarnya dalam tiap gambar ada 3 layer atau pengolahan citra. Ini poin ini yang ada di sini. Buat video ini. Terima kasih.
Jadi, dalam setiap gagal ada 3 layer. Ini layer pertama, layer tengah, yang kedua layer ketiga, yang ketiga layer warna biru, ini layer ketiga. Ini dia citra setiap gambar. Nah, apa namanya? Jadi kemarin kita itu belajar menggunakan MATLAB untuk memisahkan memisahkan 3 warna ini, jadi kelihatan gitu warnanya yang mana ada, yang mana apa, yang mana yang merah. Jadi di MATLAB MATLAB bisa membedakan yang mana yang warna merah, yang mana yang warna hijau, yang mana yang warna biru. Tapi iya, apa syaratnya harus pure warnanya, warna RGB gitu. Ini apa kodenya harus benar-benar yang merahnya full, yang warna nol, yang hijau yang full, yang merah sama biru yang nol, yang biru full, yang hijau sama merahnya juga. Kita coba di MATLAB ya. Kemarin dipakai ya buat itu apa namanya, buat memisahkan ya. Kalau kita lihat perputaran perputaran ini lagi mungkin proses belum keluar dari tengah-tengah. Nah, udah keluar itu lagi. Nah, udah keluar ya kan. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang RGB ini warna merah, hijau, biru, putih sama hitam ini kebetulan aja kita mau gambar yang ini. Jadi, pas di deteksi merah, merahnya kedeteksi putih, putih semua dia. Yang lain nggak terdeteksi, putih sama hitam itu nggak, apa nggak bisa berubah gitu. Yang green, yang hijau yang terdeteksi yang hijau aja, yang itu jadi putih, yang biru juga begitu. Ini yang grey, yang grey berarti semuanya ini berubah jadi warna abu-abu. Oh ya, ini berarti masuk yang dulu. Gitu aja jadinya yang sebelah sebelahnya kita buat-buat. Terus kalau di layer apa, di baris keduanya ini ada warna merah misalkan, warna merah maka yang dibikinkan juga nih, di green, red, green, blue sama gray, yang keluar ya warnanya sama juga apa namanya, yang kedeteksi merah, merah aja yang kedeteksi, yang pas dideteksi warna hijaunya sama warna birunya nggak terdeteksi dilihat dari gambar ini. Karena di sini cuma ada gak warna merah aja, gak ada warna yang lain. Kalau ini gua, ini apa ya kemarin di sini? Gray. Oh, gray red. Oh ya, ini warna warna merah yang abu-abu harusnya sama gitu. Ini jadi gua. Jadi karena ini ke play dulu, ini play dua kali ya. Ini kita tender. Ini apa? Tender tender. Dua kali ya. Dua kali. Dua kali. Gray red ini keluar, jadi warna apa namanya, warna merah yang dibuat abu-abuan di sini. Nah sekarang kita coba apa, bikin ulang ya.
kodingannya, tapi gambarnya kita bikin dulu. Jadi apa namanya, nggak ada yang super khususnya gitu. Yang kita bisa bikin gitu. Misalkan kita bikin ini. Terus di apa namanya, nanti kita bikin sama lagi tapi warnanya putih. Kita bikin warna merah aja, hijaunya sama biru aja. Tadinya ini di ada di biar sama ini ukurannya. Terus kita coba di apa, kita coding ulang kali ya. Buat coding ulang juga di maksudnya di menggunakan itu yang directory ini, directory ini di bikin direktur sesuai sama apa yang kita buat sebelumnya, di mana aja aku mau buatnya. Buat script baru namanya semoga. Apa yang namanya? Apa R? Apa R G D? Backset sama apa? Kita bisa mengkontrol di sini sendiri. Di embed buat ngebaca apa fungsi buat ngebaca ininya, membaca file atau masukin variabel RGB. Lalu ini RGB apa fungsi RGB ini buat apa, misalnya layar satu ini layar pertama, ini layar kedua, layar ketiga. Layar pertama warna merah, layar kedua warna hijau, warna birunya layar ketiga. Jadi ini RGBR ya kan, RGB bagian merahnya, RGB bagian merahnya, RGB bagian birunya. Terus yang ini juga ya, ini RGB. Oh ini, oh ya, RGB ini ngambil dari sini, variabel ini tuh maksudnya diambil bagian merah kalau. Terus subplot ini buat dimasukin ke jadi apa namanya kolom sama baris kayak tadi, supaya ada empat ya kan, ada 8, 8, 2, 4 kolom, 2 baris,
masukinnya ke susur. Yang RGB to gray ini digunakan untuk ini ya, apa bikin jadi abu-abu, kabu-abuan semuanya. Lanjut di namanya juga kita baca dulu RGB ini. Lanjut RGB dia ini pakai RGB juga. RGB dia RGB. Terus kita tadi kan kayak unshow kalau mau RGB ini kira lebih di sini. Buat hasil itu ini RGB nya ini kan gambarnya dari nah. Ini gambar benar ya yang tadi kita buat. Terus kita coba sekarang kita satu dulu, kita masukin ke support kan RGB nya mode mode 8 juga sub tadi itu pertama posisi apa ini dulu ya, apa namanya jumlah baris, jumlah kolom, terus posisi ini dulu harus itu Android. Ini Android buat PC ini nanti kita uji kita masuk itu sama RGB gitu kan, itu supaya dia muncul. Habis itu satu lagi itu lupa ya itu kita lalu kita ini buat itu yang di atasnya ada tulisannya kan tadi itu. Mungkin tapi satu kecil doang. Oh, itu oke. Nah, itu karena ininya ya. Oh iya, karena ini. Karena ini harus satu, makanya itu satu kolom. Enggak jadi. Dua, ayam berikut ini. I'm sure bukan ambil, aduh salah. I'm sure baru keluar ya ini. Mana yang jalan mau keluar? Nah, buat yang kecil di sini. Lanjut kita apa namanya? Nyari yang ini ya terus apa namanya? RGBR, RGB bagian trapnya itu tadi komputernya RGB kedua kedua ini komputer satu kita buat tiga kali layer dua ini layer tiga kita masuk di sini. Kedua cuma tiga ya pas pas ya hasil lima. Oh iya ini hasil lima bukan delapan tujuan gitu. Ini lima kolom dua baris karena nama yang abu-abu RGB R RGB G RGB B ini cuma dua bulan variabel RGB itu dan
Udah sekarang kan keluarnya. Nah ya, bisa kelihatan ya guys yang apa namanya terbentuk. Nah kelihatan yang mendeteksi red merah itu apa, merah bagian merahnya warna putih, yang mendeteksi hijau bagian hijaunya warna putih, yang biru begitu juga bagian biru merah putih. Sekarang kita bikin jadi ini itu gray apa, jadi abu-abu RGB gitu. RGB RGB di gray itu fungsinya kerumus gitu kali. Kita tampilin di sini yang kelima, ini ada variabel space ya, RGB gray RGB gray. Gradient, gradient dari situ. Gitu, kita coba. Oh iya, yang di situ dulu langsung rapi ya. Ini bisa dilihat. Ini yang ini apa namanya? RGB yang abu-abuan dia kabel, dibikin kabel juga. Lanjut, tadi kita buat support berikutnya yang dari keenam sampai yang di apa baris kedua. Nah, kan baris kedua kan apa namanya baris kayak gini sebenarnya, tapi ininya gambarnya beda. Jadi enam misalkan gambarnya ini salah satu RGB kan, soalnya jadi biar apa variabel yang harus diganti aja namanya apa ya kira-kira. Nah color lah, misalkan pertama kita coba yang red. Ini sama aja ya, misalnya sama kan intinya dari RGB diubah, coba di deteksi merahnya, coba deteksi hijaunya atau birunya, terus coba di kasual bukan gitu, coba kita rapi. Atau oh belum gitu deh. Nah loh kok belum lagi, harusnya diganti ya. Oh iya, ini dalamnya belum juga masih RGB, ini harus diganti color juga. Sudah diganti color nya sudah RGB gambar yang kita bisa jadi merah. Nah ini juga kelihatan ya di apa namanya di baris kedua yang merah. Tadi langsung merah warnanya, yang terdeteksi merah itu cuma warna merah aja, yang warna apa namanya maksudnya yang terdeteksinya dia terdeteksinya di ini di pas deteksi merah aja, pas deteksi hijau sama birunya nggak terdeteksi, jadi nggak ada titik putihnya gitu. Terus pas di abu-abu ini gitu titiknya dia. Coba kita ganti warna jadi yang hijau, ganti gambarnya di gambar yang kedua. Satu kebukanya ya.
jadi hijau, yang deteksi yang warna hijau juga gitu. Nah, buah-buahnya warna agak cerah ya, kayak yang di sini sih yang abu-abu hijau cerahnya, yang merahnya itu yang paling belakang lagi. Terus kita coba warna dulu ya, ganti ininya, gambarnya dulu. Banyak warna biru yang terlihat suara biru itu dulu. Tahap satu itu